Serbuan vaksinasi yang gencar dilakukan oleh pangkalan TNI AU Samratulangi Manado berakhir. Namun warga merangsek masuk ke area terlarang, tepatnya di jalan akses masuk ke shelter base OPS Lanut Samratulangi, Mapanget, Manado. Namun semua ini hanyalah skenario simulasi atau latihan bagi pasukan huru-hara dalam melakukan tugas melindungi aset-aset milik negara seperti bandara. Dalam simulasi tersebut, masyarakat bersaut-sautan mendesak untuk masuk ke lingkungan militer Shelter Base Ops Lanud Samratulangi yang baru selesai dibangun. Banyak di antara warga yang mengayun-ayunkan spanduk protes dengan suara keras penuh amarah. Seorang warga berteriak, "Dari tanah kembali kepada tanah, jadi jangan permainkan tanah." Warga tersebut tidak puas dengan pembebasan lahan mereka yang merupakan tanah garapan. Peristiwa ini merupakan bagian dari skenario pendudukan area bandara oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Upaya pendudukan bandara dinilai menghambat operasi penerbangan militer maupun sipil, serta dapat mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Komandan Lanud Samratulangi Marsma TNI Muhammad Satrio Utomo menjelaskan bahwa latihan pasukan huru-hara PHH ini bertujuan meningkatkan kemampuan anggota Lanud Samratulangi dalam menjaga aset negara yang dipercayakan kepada TNI AU, dalam hal ini Shelter Base Ops Lanud Samratulangi. Latihan ini dalam rangka untuk menjaga Lanud supaya tetap secure, tetap aman dari adanya kegiatan-kegiatan yang merugikan. Dan ini juga tentu saja merupakan satu hal yang harus kita latihkan agar personil-personil kita selalu siap di dalam menjaga pangkalan agar bebas dari segala gangguan. Kemudian berkaitan dengan itu juga bahwa Lanud Samratulangi selain melaksanakan latihan PHH juga sudah alhamdulillah bisa menyelesaikan kegiatan serbuan vaksinasi yang sudah diperintahkan selama 10 hari dengan alokasi 2.730 masyarakat, namun pada kenyataannya kita bisa melebihi sampai dengan 3.500. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini, masyarakat kita akan selalu sehat, demikian juga dengan personil Lanud, dan akan menjadi, tidak akan timbul herd immunity di dalam tubuhnya untuk bisa menghalau serangan daripada COVID. Lebih lanjut, lulusan AAU 1995 ini mengatakan, dalam latihan PHH berhasil melaksanakan tugas operasi militer selain perang atau OMSP berupa serbuan vaksinasi berdasarkan telegram dari Panglima TNI nomor TR-578-2021. Latihan dan simulasi tetap dilakukan secara rutin untuk mengasah kemampuan prajurit dalam pengamanan pangkalan TNI Angkatan Udara. Penerangan Lanud Samratulangi melaporkan.